Tadi video tentang barbeque pasar Salimah ya, barang bekas Salimah. Mungkin untuk panitia bisa diputar lagi. Untuk panitia boleh diputar lagi pasar barbeque. Dari tahun 2018 dengan tagline Gerakan Anti Mubazir yang menjadi gerakan rintisan sebelum program unggulan lainnya berjalan. Karena dari kegiatan inilah kami dapat menghasilkan dana untuk kegiatan bermanfaat lain seperti Sister, Sekolah Ibu Salimah Terpadu, BKIS, Baitul Quran Salimah, Pembinaan Pengurus Salimah, P2AY, Program Pembinaan Anak Yatim, P2MB, Pos Penanggulangan Musibah dan Bencana. Proses barbeque melalui 3 tahap. Yang pertama, hunting barang. Barang yang kami dapat dari donatur, kemudian disortir. Kemudian yang kedua, disortir. Kemudian 3, penjualan. Kami memilih tempat di salah satu halaman ruko pinggir Jalan Antapani sebagai tempat kami berjualan. Dan uang-uang ini, gitu ya, pundi-pundi ini, kami gunakan untuk berbagai macam kegiatan seperti yang saya sebutkan tadi. Jika akhwat, ibu, bapak punya barang yang tidak terpakai di rumah, tapi masih bisa layak pakai, boleh kirimkan kepada kami di Salimah Antapani. Atau kalau yang jauh-jauh ya, tidak mungkin kalau misalnya dari Palembang ke Antapani, bisa ke Salimah Palembang mungkin ya. Karena Salimah ini salah satu LSM yang sudah ada di 1.000 kelurahan seluruh Indonesia. Ya, ada dari Tetrianawati katanya, dari Salimah Sidoarjo, Masya Allah ya. Dari komunitas Salimah juga sudah hadir, komunitas Gemarapi sudah hadir. Ada lagi dari komunitas ibu-ibu maju Salim mungkin? Boleh sapa di sini? Bentar lagi kita akan break dulu ya untuk melaksanakan salat asar.
tetapi bagi orang-orang yang lain mungkin masih bisa untuk dipakai gitu ya, karena kita sering menumpuk di rumah. Mungkin sekian dulu dari saya. Kita break dulu untuk sholat. Insya Allah jam 15.30 ya, kita akan kembali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anis yang jauh tua. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه
ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا
الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا
ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rodi itu billahi taba wa bil ismi. Tabi'in dan tabi'itnya serta kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Ya, ibu bapak, perkenalkan nama saya Dian. Insya Allah saya MC hari ini sampai sore hari nanti. Hari ini kita akan menimba ilmu tentang judul yang sangat luar biasa gitu ya. Baru kalau buat saya yang nggak pernah beberes. Hari ini kita akan menimba ilmu bersama Pak Ang Hudaya, CEO Ponder Gemarapi, dengan judul Berbenah Rumah, Berbenah Diri. Tapi sebelumnya, supaya berkah waktunya, kita dengarkan dulu tilawah ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh Teina, bidang ekonomi Salima. Kepada Teina, saya persilahkan. Ibu Bapak boleh membuka surat 30 ayat 491, surat 17 ayat 26 sampai 17. Mangga Teina dipersilakan. Atur nuhun Teh Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dal ladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Bismillahirrahmanirrahim. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين
وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم. Terjemahan surat Ar-Rum ayat 41. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Terjemahan surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kepada Teh Ina yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan bisa menjadi muhasabah untuk kita bertafakur. Hari ini saya begitu berbahagia sebenarnya. Ternyata yang daftar hari ini untuk acara ikut webinar hari ini di angka 600 orang. Jadi hari ini adalah hari pemecah rekor ya sepertinya untuk Sister Salimah, Masya Allah. Atur nuhun kepada teteh-teteh, ibu bapak yang sudah mau ikutan hadir di acara Sister Online hari ini. Ternyata pesertanya pun sangat jauh-jauh ternyata. Ada yang dari Cimahi, Banjarbaru, Cirebon, Tulung Agung, Tasikmalaya, Pekanbaru, Bogor, Aceh, Blitar, Gorontalo, Singapura, Lahat, Makassar. Subhanallah ya. Terima kasih ayah, ibu bapak yang sudah hadir. Oh, Jepara hadir katanya nih. Dari sandal jepit katanya. Ya. Selanjutnya setelah pembacaan ayat suci Al-Quran, kita akan mendengarkan dulu sambutan dari Sekretaris PC Salimah Antapani, Teh Felty. Kepada Teh Felty, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafabilahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada hari ini secara online dalam keadaan sehat ya insyaallah, dalam keadaan sehat walafiat, hari terbaik yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teteh-teteh, ibu-ibu, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah ya. Ya, saya selaku pengurus Salimah PC Antapani ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir di Zoom kali ini. Yang alhamdulillah di luar dugaan kami, selaku panitia sudah tembus di angka 500 peserta. Ya, luar biasa, alhamdulillah. Kemudian tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada pembicara yang insya Allah akan mengisi Sister Online kali ini, kepada Kang Aang Hudaya selaku co-founder Gemar Rapi yang akan mengisi Sister Online bulan Januari 2021 dengan tema Berbenah Rumah, Berbenah Diri. Kenapa kita pilih berbenah rumah, berbenah diri sebagai tema Sister kali ini? Mungkin ini juga menjadi salah satu daya tarik ibu-ibu ya, ibu-ibu dan teteh-teteh semuanya untuk mengikuti Sister Online kali ini. Karena ya ini temanya ibu-ibu banget gitu ya. Temanya ibu-ibu banget, terus ya keseharian, sesuatu yang biasa sudah kita lakukan gitu ya. Biasa kita lakukan di rumah, ya berbenah rumah gitu.
saya sempat searching mengenai ini, arti kata berbenah itu apa sih sebetulnya gitu ya. Berbenah itu dapat diartikan sebagai berkemas, memberes-bereskan, kemudian merapihkan. Apa saja yang bisa dirapihkan? Ya bisa perabotan, bisa ya hal-hal banyak lah ya, banyak hal-hal yang bisa kita rapihkan dan bereskan. Mungkin salah satunya juga adalah diri kita itu, diri kita ini. Diri kita ini harus dibenahi dari mana, bagaimana cara berbenah dirinya gitu ya. Kalau beberes itu kan buat ibu-ibu merupakan suatu perkara atau rutinitas yang tidak bisa dihindarkan ya. Setiap hari pasti aja ada yang harus dibereskan. Beberes itu kadang terasa berat, tapi kadang juga terasa sangat mudah. Kalau sudah dilakukan, biasanya akan menjadi sangat mudah gitu ya, akan menjadi sangat menyenangkan. Bahkan jadi sering lupa waktu gitu untuk beberes itu. Gak kerasa gitu sudah sekian jam gitu kita beberes gitu. Kadang bikin senang juga, tapi kadang bikin ini dari mana sih, gimana sih beberes itu harus mulainya dari mana gitu, bikin pusing juga mungkin ya. Nah nanti mungkin akan langsung dibahas oleh Kang Aang Hudaya yang banyak ilmunya insyaallah ya mengenai tentang mengenai beberes ini gitu ya. Tadi juga mungkin ibu-ibu dan teteh-teteh sudah melihat ya sedikit tayangan mengenai salah satu program dari PC Salimah Antapani, yaitu gerakan anti mubazir. Mungkin nanti ada hubungannya, bisa ada hubungannya juga dengan tema kali ini. Jadi gerakan anti mubazir yang sudah dilaksanakan oleh Salimah PC Antapani ini adalah tujuannya untuk memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi di rumah ibu-ibu dan teteh-teteh semuanya. Nanti oleh kita bisa disortir kembali gitu ya. Bisa disortir kembali, kemudian dijual lagi dengan harga yang sangat terjangkau oleh yang membutuhkan. Programnya itu salah satunya barbeque, barang bekas berkualitas. Sudah tidak digunakan di rumah tetapi masih layak gitu ya untuk diperjualbelikan. Itu mungkin sambutan yang bisa saya sampaikan kepada semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Kang Aang Hudaya bisa bermanfaat insyaallah untuk teteh-teteh dan ibu-ibu semuanya. Demikian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kepada Teh Felty selaku Sekretaris PC Salimah Antapani. Beliau hari ini mewakili sambutan dari Ketua PC Salimah Antapani ya, Dr. Khoirunisa. Ibu bapak atau inte ibu-ibu semua, perasaan tadi ada bapaknya juga ya. Tolong simak dari awal, karena kita dari PC Salimah Antapani akan membagikan door prize yang cukup menarik tentunya. Nanti untuk door prize kita di akhir ya, insya Allah. Selanjutnya yaitu kita pembacaan CV dari pemateri. Mungkin kalau di sini dari komunitas Gemar Api sudah pada hafal ya dengan Pak Aang. Nama Aang Hudaya, CEO founder Gemar Rapi, suami dari Nikmah, dari Teh Nikmah, tinggal di Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Anak ke-8 dari 15 bersaudara, asli Sunda, lahir di Garut katanya. Ya, gimana loh? Ya. Tidak usah berlama-lama lagi mungkin. Saya panggil dulu untuk memandu pemateri oleh Ibu Moderator. Teh Mae, sudah hadir? Sudah, insya Allah. Ya. Gimana kabarnya Teh Mae? Alhamdulillah, sehat Teh Dian. Alhamdulillah. Serta banyak juga ya Teh Dian.
Alhamdulillah katanya sih teh 600 ya yang sudah daftar sekarang. Ya. Ya. Saya serahkan ke Teh Mai ya. Iya, mangga. Atur nuwun Teh Dian sesekian. Kami, iya. Iya, baik insya Allah. Alhamdulillah, teteh-teteh, ibu-ibu semua, sore ini kita dipertemukan dalam kegiatan Sekolah Ibu Salimah Terpadu, batch ketiga, kalau tidak salah. Ini pertemuan kita ketiga secara online, yang sebelum-sebelumnya kita sering mengadakan acara Sekolah Ibu Salimah Terpadu ini secara offline. Qadarullah, dalam kondisi sekarang kita harus menikmati dengan cara online, yang salah satu hikmahnya jadi banyak bertambah saudara kita, sehingga bukan hanya wilayah Bandung saja, tapi lintas provinsi, bahkan lintas pulau pun bisa mengikuti, bisa menyimak. Tidak akan berpanjang-panjang karena dibatasi oleh waktu. Baik, sekarang kita langsung saja kita sambut kehadiran Kang Aang untuk mengisi materi dengan tema berbenah diri, berbenah rumah ya. Apa Teh Dian? Temanya berbenah rumah, berbenah diri. Ya, berbenah rumah. Kalau saya temanya kayaknya cocok di materi ini. Ah, saya. Karena saya jarang diberes. Makanya kita undang Kang Aang. Baik, ya. Selintas tadi sudah dibacakan tentang kurikulum vitae dari Kang Aang. Saya tambahkan sedikit dari yang sudah tadi Ibu MC utarakan. Nama aslinya Aang Hudaya. Tempat tanggal lahir di Garut 25 Juni 1989. Alamat rumahnya di Perumahan Baiti Janati nomor 47 Kemang, Bogor. Kang Aang dengan status sudah menikah, dikaruniai satu orang anak. Passionnya di, ini dari passionnya aja sudah bisa kita tebak nih, menggambarkan ya. Berkebun, beberes, masak, dan sharing, Masya Allah. Ini padahal seorang bapak-bapak ya. Iri jadi ya. Iya. Jadi iri ya. Gemar masak. Gemar masak, ya enak nih. Aktivitasnya, Masya Allah banyak juga nih. Saya bacakan beberapa saja. Selain jadi co-founder di trainer dan konsultan Gemar Api, beliau juga trainer dan konsultan metode 5S, 5R. Apa tuh ya 5S, 5R? Nanti kita coba gali. Kemudian pengurus komunitas pengasuh asrama seluruh Indonesia atau disingkat dengan komparasi. Oke, itu aja. Pendidikannya MTS di Serpong, SMA Negeri 1 Gunung Sindur, S1-nya Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan IPB. Pelatihan yang sudah pernah diikuti banyak juga ini. Yang terakhir pelatihan yang diikutinya adalah pada tahun 2011, yaitu training metode 5S dan 5R. Pengalaman mengisi seminar dan training serta workshopnya. Masya Allah. Banyak banget nih Teh Dian, sampai ada 60. Nggak mungkin juga saya bacakan satu-satu. Baik, kita langsung saja. Mangga Kang Aang, kurang lebih 1 jam ke depan kita akan mengupas tuntas tentang tema yang sudah diangkat tadi, yang sudah dibacakan oleh Ibu MC. Mangga Kang Aang. Baik, terima kasih Teh Mae ya. Saya panggil teteh nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah di sore hari ini, waktu Indonesia Barat sudah sore hari, kita semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya, sehat jiwanya, sehat raganya, sehat isi kantongnya, sehat isi rumahnya ya. Dan tentu kita doakan untuk saudara-saudara kita yang ada di belahan
daerah yang lain yang sedang terkena musibah, kita doakan semoga Allah memberikan kembali kondisi yang sehat, yang normal seperti sedia kala, dan tentunya kita semua dijauhkan dari segala bencana dan mara bahaya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu nih apakah ada peserta bapak-bapak atau tidak ya, karena biasanya memang dominan ibu-ibu gitu ya. Insya Allah di satu jam ke depan kita akan ngobrol dan membahas tentang berbenah. Sebetulnya ketika berbicara berbenah ini bukanlah hal yang asing bagi ibu-ibu terutama ya. Oh ada ya cowoknya ya, ini dari Sandal Jepit Swallow, ternyata laki-laki. Baik, saya akan share screen materinya dulu. Baik, apakah sudah nampak di layar masing-masing? Sudah, Ustaz. Ah ya, baik, alhamdulillah. Nah, ini tema kita di sore hari ini tentang metode berbenahnya Indonesia. Nah, karena waktunya sangat terbatas, hanya satu jam, jadi saya agak sedikit cepat penjelasannya. Dan memang di sesi webinar satu jam ini ya tentu hanya pengantarnya saja, tidak bisa membahas sampai mendalam. Untuk yang mendalam nanti bisa diikuti. Kebetulan hari ini kami sudah membuka kelas intensif online Gemarapi angkatan yang keempat ya. Jadi yang kelima tidak terasa sudah yang kelima. Jadi nanti Mangga yang mau lebih mendalami tentang Gemarapi bisa daftar di kelas online intensif tersebut. Baik, bentar. Tadi sudah diperkenalkan, jadi saya tidak perlu memperkenalkan lagi. Nah, ini tentang Gemarapi. Jadi visi dan mimpi kami adalah ingin menjadi rujukan metode berbenah di Indonesia. Ya, tentu tidak sekedar berbenah rumah ya. Mulai tadi sesuai dengan temanya ya, berbenah diri, menata diri sendiri, kemudian berbenah rumah, dan tentu yang lebih luas ya, kita membenahi lingkungan sekitar dan yang lebih luas lagi ya di negara kita seperti itu. Nah, tadi juga disinggung ya, apa sih sebetulnya pengertian dari berbenah? Nah, kalau kami coba bedah, kami ambil satu kata rapi gitu ya. Jadi ketika berbicara rumah yang rapi, itu ternyata maknanya sangat luas, tidak hanya sekedar rumah yang bersih, rumah yang tertata gitu. Tetapi di sini tertib, ya kemudian menyenangkan. Ini poin yang menarik gitu. Dan ternyata ketika berbicara rapi tidak ada istilah mewah, tidak ada istilah barang yang mahal, barang yang wah, furniture yang harganya sangat mahal. Ternyata tidak ya. Baik, teratur, bersih, apik, serba beres, tertib, menyenangkan ya. Kemudian siap sedia, siaga. Ini nanti kaitannya dengan rumah yang aman. Ya, rumah yang siaga dan siap dan tanggap ketika ada kondisi darurat atau bahkan kondisi bencana. Nah, ini terkait dengan rumah yang aman. Ini memang jadi satu pembahasan khusus di kelas intensif online Gemarapi. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini beberapa program yang hari ini ada di Gemarapi. Untuk program utama, kami ada kelas intensif online. Ada tiga level. Level pertama itu Gemari Pratama, kemudian level kedua Gemari Madya, dan level ketiga ada Gemari Utama. Hari ini sedang berjalan Gemari Pratama, base yang keempat, serta Gemari Madya, base yang kedua. Nah, dan alhamdulillah untuk Gemari Pratama, yang base kelima ini sudah dibuka. Mungkin lebih lanjut nanti bisa kunjungi ya website kami di gemarapi.org atau di Instagram @gemarapi. Selain itu kami juga menerima undangan untuk kegiatan workshop, seminar offline. Nah, ini biasanya offline ketika di masa-masa normal. Dan hari ini memang hampir satu tahun ini lebih banyak kegiatan online, baik webinar, follow up, kemudian Instagram live, dan beberapa kegiatan online dengan berbagai platform. Selain itu,
kami juga punya satu gerakan dan komunitas ya. Untuk gerakan kami ada gerakan saling beri. Nah, ini mungkin akan sejalan tadi dengan program dari Salimah ya, terkait dengan mengoptimalkan barang-barang yang sudah tidak digunakan. Di kami ada saling beri, ini saling beri sudah hampir ada di setiap kota, meski belum semuanya. Fungsinya untuk mewadahi antara orang yang ingin memberikan barang dengan orang yang ingin yang memerlukan barang. Ya. Platformnya menggunakan WhatsApp sejauh ini. Kemudian juga ada komunitas ya di beberapa wilayah. Dan nanti setelah acara, panitia akan membagikan ya link pendaftaran komunitas Gemah Rapi. Ya. Yang lainnya juga kami ada jasa atau produk. Yang pertama ada jasa untuk home visit. Jadi siapapun bisa mengundang kami untuk datang ke rumahnya, berkonsultasi, dan menyelesaikan problem yang ada di rumahnya. Yang kedua, kami juga sudah menerbitkan 2 buku. Ya. Panitia sepertinya sudah menyiapkan bukunya. Ya. Jadi nanti silahkan. Lalu itu sekilas terkait dengan program Gemah Rapi. Dan ini beberapa mitra yang sudah pernah bekerja sama dengan kami, berkolaborasi untuk kegiatan seminar, workshop, webinar, dan beberapa kegiatan yang lain sejak tahun 2018 lalu. Baik, saya lanjutkan. Nah, kita akan mulai dari satu istilah penting ya ketika berbicara soal berbenah, ketika berbicara soal kerapian. Nah, istilah itu adalah clutter. Nah, mungkin sebagian besar dari kita ini masih asing dengan istilah clutter. Apa sih clutter gitu ya? Kita akan bedah pelan-pelan ya. Nah, clutter ini kalau secara terminologi atau secara bahasa, ini adalah sesuatu yang kacau, yang berantakan, segala sesuatu yang tidak menyenangkan, yang numpuk ya. Nah, clutter ini tidak hanya bentuknya itu benda atau barang. Dia bisa jadi misal kalau dikaitkan dengan aktivitas atau pekerjaan, maka pekerjaan yang tidak kita senangi, pekerjaan yang kita lakukan dengan tidak kita nikmati, maka itu bisa menjadi salah satu clutter dalam diri kita. Nah, kemudian kalau berkaitan dengan sisi rumah ya tentu benda-benda yang berserakan, yang numpuk di dalam lemari ya, peralatan dapur yang begitu banyak ya, box-box kotak makanan ya yang sudah terkoleksi namun tidak terpakai, kemudian barang-barang yang ada di kolong ranjang barangkali, yang ada di balik pintu, yang diikat di dalam kresek dan lain-lain. Nah, poin pentingnya clutter ini ternyata tidak bisa hanya sekedar ditata. Ibarat masalah, kita itu tidak cukup hanya sekedar menata masalah, tetapi harus dikurangi bahkan dihilangkan. Ya, kita punya masalah nih. Ya tidak cukup hanya sekedar mengidentifikasi, menata apa saja masalah kita. Oh, sekian banyak. Setelah itu, nah maka kita harus mengambil langkah berikutnya, yaitu mengurangi dan bahkan menghilangkan clutter yang ada di sekitar kita. Kita kenal dengan istilah decluttering. Lalu, nah ini beberapa contoh clutter dalam kehidupan kita ya. Oke, saya coba full screen. Tapi nggak apa-apa. Ini misalkan kalau di dalam rumah ya, barang-barang yang berserakan, di tempat kerja juga. Kalau di luar rumah misalnya, ketika kita buka pintu rumah, mungkin di sudut perumahan kita, di sudut perkampungan, di pinggir-pinggir jalan, kita lihat sampah yang berserakan, atau kabel-kabel yang semrawut di tiang listrik, yang kalau kita lihat itu rasanya tidak nyaman. Maka itu adalah contoh-contoh dari clutter yang biasa kita temui. Baik. Oke. Nah, ini yang paling penting adalah akibat dari clutter. Ya, ternyata clutter ini menyebabkan banyak hal, mulai dari sumbu pendek ya, gampang emosi gitu ya. Kemudian tidak terkontrol. Ya, terlihat dari maraknya bullying. Apalagi hari ini bullying itu dilakukan secara online. Orang bebas mencerca, mencaci di sosial media gitu ya. Kemudian mengotori jiwa, ini kaitannya dengan penyakit hati.
pekerjaan sulit tuntas. Kenapa? Karena mau beraktivitas baru setengah jam, tiba-tiba terdistraksi, tiba-tiba terganggu dengan kondisi ruangan, kondisi rumah, atau mungkin kondisi tempat kerja yang berserakan, yang kotor, yang tidak mendukung aktivitas kita di tempat tersebut. Kemudian juga klater ini bisa terwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Misal yang sudah punya anak, ya bisa jadi anaknya yang sudah dewasa tinggal di kos-kosan, kos-kosannya berantakan, yang mungkin sejak kecil si anak tersebut terbiasa tinggal di tempat orang tua yang kondisi tempat tinggal atau rumahnya ya kurang lebih sama dengan kondisi kos-kosan anaknya hari ini gitu. Jadi si anak akhirnya terbiasa merekam dalam memorinya bahwa kondisi rumah yang berantakan adalah hal yang biasa, tidak menjadi masalah. Kemudian menganggap hidup rapi itu hanya mimpi belaka. Wah, kayaknya nggak mungkin dia bisa rapi. Wah, kayaknya rumah yang rapi yang keren itu cuma ada di Pinterest, cuma ada di Instagram home decor. Kayaknya rumah saya nggak mungkin bisa rapi gitu ya. Apalagi sibuk, banyak kerjaan, pergi pagi pulang malam. Nah ini ya. Nah ini adalah nanti berkaitan dengan mindset. Kemudian merasa useless, ya merasa ah percuma deh, beberes, nanti juga berantakan lagi. Ada nggak nih kira-kira yang berpikir seperti itu gitu ya? Ah percuma dirapiin, paling 1 jam lagi juga, paling 2 jam lagi, tuh mungkin nggak sampai 1 jam udah berantakan lagi. Nah merasa nggak ada gunanya beberes gitu ya. Kemudian ya keluarga kehilangan arah. Ya. Nah, ini tentu yang banyak studinya di Amerika sana. Dan memang di sana cukup concern untuk mengkaji, meneliti yang berkaitan dengan hal-hal seperti ini. Ya. Ternyata salah satu penyebab perceraian di sana ya itu berawal dari kondisi tempat tinggal yang tidak nyaman, yang tidak mendukung bagi penghuninya untuk meredam masalah, untuk menyelesaikan permasalahan. Terakhir, penyakit fisik. Nah, ini saya kira sudah sangat jelas ya, akibat dari kondisi rumah yang berantakan. Nah, oke, ini agak lambat. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, sehingga kalau kita ingin terbebas dari klater-klater tadi yang ada di sekitar kita, yang menyebabkan begitu banyak tadi ya akibatnya, maka kita perlu cek nih, sampai ke akar permasalahan. Kenapa? Karena selama ini seringkali kita hanya menyelesaikan di permukaannya saja. Ibarat gunung es itu hanya permukaannya saja yang di atas air laut. Sedangkan akar yang ada di bawah yang lebih besar itu tidak sampai tergali. Nah, tentu kita perlu mengidentifikasi ya. Nah, ini juga nih ternyata ya sebuah studi di Amerika ya mencoba meneliti apa sih hubungan ya antara rumah yang bersih yang rapi dengan tingkat stres penghuninya. Ternyata menarik gitu ya. Orang dengan tempat tinggal yang berantakan, yang kotor itu setelah diteliti ya, setelah diukur kadar hormon stresnya, kortisol itu lebih tinggi ketimbang orang dengan tempat tinggal yang rapi. Nah, kemudian juga, nah ini antara perbedaan gender ya. Perempuan itu cenderung apa ya? Cenderung kepikiran gitu ketika melihat rumahnya berantakan jadi masalah. Nah, tapi beda dengan pasangannya dengan laki-laki yang kadang menganggap ah biasa aja gitu, cuek terhadap kondisi seisi rumah. Nah, ini sehingga yang kondisi perbedaan apa bagaimana cara merespon kondisi rumah, ya ini yang menyebabkan adanya ya ketegangan, adanya perpecahan di antara pasangan di dalam rumah. Nah, sehingga digemar rapi ketika berbicara berbenah, ketika berbicara rumah yang rapi, ini tentu harus melibatkan seluruh anggota keluarga, tidak hanya istrinya, tapi juga suaminya dan juga anak-anaknya dan siapapun yang hari ini tinggal di dalam rumah, ya harus dilibatkan. Oke, nah sehingga kalau di rumah kita ternyata banyak klater, maka kita perlu mengidentifikasi ya kira-kira apa sih yang menyebabkan rumah itu berantakan. Oke, saya coba full screen. Oke, bentar.
Sudah nampak tampilan full screen-nya? Sudah, Kang. Nah, baik, saya lanjutkan. Nah, ini saya ingin mengajak yang sudah hadir di sini untuk memberikan pendapat, ya. Di sini adakah yang rumahnya masih berantakan? Ada. Ya. Ya. Silakan bisa dijawab via kolom chat. Nah, kemudian silakan dijawab nih, kira-kira sebetulnya kalau hari ini rumahnya masih berantakan, apa sih yang menyebabkan rumahnya itu berantakan? Oke, silakan bisa dituliskan nih di kolom chatting ya. Apa sih yang menyebabkan rumahnya hari ini masih berantakan? Kalau yang nggak jawab berarti saya anggap sudah rapi ya, dan sebetulnya nggak perlu ikut lagi webinar di sore hari ini ya. Silakan. Kira-kira apa sih yang menyebabkan rumah itu berantakan? Oke. Kelihatan jawabannya ya. Ini kolom chatnya kok nggak muncul di saya ya. Oh, ada. Oke. Wah, jawabannya langsung grudul ya. Kalau ditanya apa penyebab, udah langsung banyak bener dah dengan sejuta alasan ya. Oke, malas ngerapiin, lelah seharian di kantor. Waduh, ya mager, mainan anak, banyak anak-anak. Wah, ini anaknya harusnya ikut nih webinar sore ini biar tahu ternyata tuh ya, jadi penyebab berantakan gitu ya. Enggak langsung diberesin, bingung mau mulai dari mana. Enggak disiplin, banyak barang yang enggak kepake, terlalu banyak barang. Oke. Khilaf, wah. Banyak barang hobi. Oke, menarik sekali ya. Oke. Kalau dibereskan kadang lupa nyimpen. Nah, menarik ini ya. Kalau dibereskan malah lupa nyimpen. Oke. Senang belanja online. Ya, ini lagi pandemi, jadi mau nggak mau online belanjanya gitu ya. Oke. Kalau dibereskan anak marah. Nah, oke, menarik sekali ya. Oke. Lelah. Oke, lelah sekali, sibuk ya, nggak punya waktu, lelah karena cuma istri yang beberes. Nah, harusnya nih ibu nih ajak suaminya ikut webinar ini ya, tidak meletakkan barang pada tempatnya, punya anak kecil beresin mainan mulu, anak-anak dua balita semua. Oke, aduh ini ya. Nah, kamu dikambing hitamkan sama ibu Muna. Oke. Bingung nyimpennya di mana, tergiur dengan barang yang update. Oke, saya sampaikan tidak ada barang yang update ya, karena barang update itu hanya bertahan beberapa saat, setelah itu basi dan akan muncul barang yang update lagi gitu ya. Sayang ngebuang barang. Oke. Baik, terima kasih, ini sangat banyak sekali, alhamdulillah ya, luar biasa partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Saya akan lanjutkan kembali Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Gemah Rapi mencoba mengidentifikasi, dan ketika berbicara alasan rumah berantakan itu memang sangat banyak ya. Kami coba mengidentifikasi dan mengambil beberapa yang menjadi penyebab utama. Nah, yang pertama adalah terlalu banyak barang. Jadi sebelum tadi faktor anak, kemudian faktor kebiasaan, merasa malas, lelah, capek, merasa nggak punya waktu, kemudian faktor lingkungan, suami tidak mendukung, capek sendiri, kemudian kondisi yang lainnya. Nah, yang paling utama adalah barangnya terlalu banyak. Ya, jadi mau punya rumah seluas apapun, mau punya tempat penyimpanan sebanyak apapun, bahkan punya pembantu sampai 5 orang sekalipun, kalau namanya barangnya terlalu banyak, ya pasti tidak akan bertahan lama kondisi rapinya. Ya, dalam waktu singkat akan kembali berantakan karena terlalu banyak melebihi kapasitas. Ibarat kita punya lemari kapasitas 50 potong pakaian, lalu pakaian yang kita miliki ada 100 potong. Yang mau menggunakan metode apapun ya tidak akan kunjung rapi karena overload, melebihi kapasitas. Dalam lebih luas kita berbicara
apa yang kita miliki hari ini ternyata melebihi apa yang sebetulnya kita butuhkan. Nah ini, ya, melebihi kebutuhan kita. Dan celakanya, kita kadang tidak tahu seberapa banyak yang kita butuhkan, seberapa banyak yang kita perlukan. Ya. Nah, ini nanti bisa di, kalau dalam versi workshop, nah kita bisa langsung ini ya, langsung praktek. Ya, ada namanya games untuk mengetahui kebutuhan kita. Ya, dan games untuk memetakan seberapa banyak barang yang kita miliki. Ya, terlalu banyak barang. Kalau mau dibuktikan, nah kita bisa ambil nih satu game sederhana ya. Tapi karena ini online, nanti jawabannya bisa ditulis di kolom chatting. Oke, gamesnya adalah, nah ini karena sepertinya 99% pesertanya perempuan, jadi gamesnya adalah mengetahui siapa diri kita dengan cara mengetahui seberapa banyak sebetulnya kebutuhan kita. Berbicara kebutuhan, tentu karena waktunya terbatas, saya tidak akan meminta teman-teman sekalian ya untuk menuliskan semua kebutuhan. Yang dituliskan cukup diwakili dari pakaian. Nah, pakaian ini masih umum ya, apalagi perempuan yang kebutuhannya lebih banyak variannya. Pakaiannya saya persempit menjadi jilbab atau kerudung ya, pokoknya yang jilbab, kerudung, dan bahasa lainnya. Nah, karena kita dituntut bahkan diwajibkan untuk memiliki harta, memiliki barang sesuai kebutuhan, maka kita harus tahu dong sebetulnya berapa banyak sih jilbab yang dibutuhkan. Jadi nanti tuliskan di kolom chatting dalam bentuk angka. Cukup tuliskan angka. Entah 1, 2, 10, 15, 100, bebas. Menurut ibu-ibu sekalian, sebetulnya berapa banyak sih jilbab yang diperlukan, yang dibutuhkan, atau yang harus dimiliki saat ini? Silakan tuliskan jawabannya di kolom chatting. Nah, ini saya akan lihat nih jawabannya. Oke, silakan. Harus sesuai kebutuhan ya. Mana tadi ini? Oke. Wah, 5, 14, 8, 27, 3. Wah, luar biasa nih. Satu lemari. Sekarang cuma 5. Oke. Wah, ini langsung brudul nih jawabannya. Ini luar biasa. Semua warna. Oke. 50. Waduh, ya Allah, udah nggak sanggup nulisnya berapa ya. Satu. Nah, ini ya, jilbab yang diperlukan, yang harus disimpan, yang harus dimiliki, bukan yang harus dipakai ya. Oke. 10. Semua warna, semua motif lucu. Masalahnya, kadang jilbab itu, kalau udah ada diskonnya itu, jadi lucu semua biasanya ya. Jadi pengen beli gitu. Setiap warna punya satu. Saya kalau ngecek warna di aplikasi Corel Draw atau di Photoshop, itu ada ribuan warna. Gimana dong? Hijau, ada hijau muda, hijau lumut, hijau toska agak muda, hijau toska agak tua gitu ya. Biru langit, telur asin, biru dongker, biru muda, biru tua, telur asin Brebes sama telur asin Bogor beda. Langit Jakarta sama langit Bogor beda tuh gradasinya ya. Oke, ini pertanyaan saya sebanyak yang betul diperlukan, ya. Nah, bisa jadi saya akan tanya lagi. Pertanyaan kedua ini kalau saya versi seminar offline-nya, pertanyaan kedua adalah berapa banyak jilbab, kerudung, hijab dan sejenisnya yang hari ini dimiliki, yang real hari ini dimiliki. Ada nggak yang tahu jumlah pastinya? Jangan pakai perkiraan, jangan pakai nah, kayaknya. Nah, adakah yang tahu jumlah pastinya berapa? Kenapa nggak bisa menghitung? Ya, kenapa nggak tahu? Itu kan jilbab milik kepala masing-masing, bukan jilbab tetangga ya. Oke. Ya, kenapa nggak dihitung? Padahal kan kita dituntut untuk mengetahui kebutuhan kita. Kalau kita nggak tahu jumlahnya, lantas
dari mana dong kita mengetahui seberapa banyak yang dibutuhkan? Oke. Nah, karena kalau nanti kita ada pertanyaan, ya kita harus hidup sesuai dengan kebutuhan. Memang berapa yang dibutuhkan kalau begitu? Ya. Nah, sekarang tinggal dibandingkan antara yang dibutuhkan dengan yang dimiliki, sesuai atau tidak. Kalau ternyata lebih sedikit yang dimiliki ketimbang yang dibutuhkan, ya masih alhamdulillah. Tapi kalau ternyata jauh lebih banyak, nah ini harus sudah mulai decluttering, mulai mengurangi. Ya. Oke. Terima kasih atas partisipasinya, luar biasa. Saya lanjutkan. Ya, ini sudah setengah jam. Kita baru di slide ke-14 ya. Masih ada 16 slide lagi. Baik, saya lanjutkan. Oke. Nah, tadi yang pertama adalah terlalu banyak barang. Ini baru jilbab ya, Bapak-Ibu sekalian. Kita belum berbicara gamis, kaos, bawahan, kemudian belum berbicara buku, belum pakaian suami, pakaian anak-anak, pakaian istri, kemudian barang-barang di dapur, di gudang, di laci, ya, di buntelan, di kerdus, dan lain-lain. Ya. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan dan pola asuh. Nah, ini nanti kaitannya dengan jawaban-jawaban yang tadi. Capek, lelah, merasa nggak punya waktu. Kok anak-anak susah ya dikasih tahu? Anak-anak mampu gimana orang tuanya? Karena anak-anak itu cerminan dari diri kita. Kalau anak-anaknya susah berbenah, ya berarti itulah diri kita. Kalau anak-anaknya susah diajak untuk merapikan mainan, ya boleh jadi itulah cerminan diri kita, cerminan orang tuanya. Ya, pola asuh ini penting. Makanya di Gemarapi memang kita mendorong agar mengajarkan anak-anak untuk mulai bertanggung jawab sejak kecil, sejak dini. Ya, sejak balita itu sudah bisa diajak untuk berbenah, merapikan kembali apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Tentu dengan standar yang tidak bisa disamakan dengan kita. Ini sama sederhana ya. Tadi ada pertanyaan bagaimana mengajak anak untuk berbenah. Ya. Yang pertama, untuk anak-anak yang masih balita, ya yang masih umur 5 tahun, 6 tahun, tentu ketika kita ajak, yang pertama diajak sambil dikerjakan bersama-sama. Itu anak-anak akan jauh lebih mudah untuk untuk menuruti, untuk mengikuti. Ketimbang hanya diperintah saja. Apalagi diperintah kemudian ditinggalkan. Ya, ayo rapiin ya mainannya. Habis itu pergi lagi tuh orang tuanya. Kemudian yang kedua, standar. Ketika misalkan, oh ya, sebelum standar adalah cara menyampaikan bahasa itu ya. Jadi jangan disampaikan dengan bahasa yang terlalu umum. Ayo rapikan kamarnya. Kamar itu kan luas. Kamar itu kan banyak barangnya. Kamar yang mana, yang barang yang mana yang perlu dirapikan? Kemudian dirapikan itu apa sih? Ya. Jadi langsung diberikan perintah yang spesifik. Ayo nak, rapikan boneka yang warna merah itu ke tempatnya. Kembalikan mobil-mobilan yang itu ke dalam box-nya. Sambil dicontohkan dan sambil dikerjakan bersama-sama. Dan yang ketiga, yang keempat adalah konsistensi. Kalau hari ini berantakan, kemudian diajak merapikan. Kemudian hari esok berantakan dan ya udah kamu bobo aja, udah capek kayaknya, biar mama aja yang merapikan. Nah, kita nggak perlu jadi pahlawan seperti itu. Ya, nanti akan timbul mindset dalam anak, pemikiran, oh ternyata kalau ngeberantakin nggak apa-apa deh, nanti juga akan dirapikan sama ibu, sama mama gitu ya. Dan kalau kaitannya anak-anak dengan penyebab berantakan, nah ini sangat panjang juga kalau dibahas ya. Oke, mungkin di lain kesempatan kita bisa bahas itu. Kemudian yang ketiga adalah benda tidak punya tempat. Jadi sekecil apapun benda yang kita miliki, pastikan punya tempatnya. Pastikan punya rumahnya. Ya. Karena kondisi berantakan itu manakala benda tersebut tidak terletak, tidak tertata pada tempatnya. Ada pulpen jatuh ke lantai, kecil sih barangnya, tapi namanya sudah tergeletak, maka dia berantakan. Dan nanti akan memancing atau akan memicu teman-temannya untuk ikut terjun ke lantai juga. Awalnya pulpen satu, kemudian buku, nambah lagi bukunya, nambah lagi mainan,
nambah lagi barang-barang yang lain, akhirnya timbullah kondisi berantakan yang cukup parah. Dan biasanya kalau sudah tadi ya dengan alasan lelah, tidak punya waktu, akhirnya ya dibiarkan begitu saja dan menjadi sebuah apa ya, sebuah kebiasaan baru gitu. Bahwasanya kondisi seperti itu adalah hal yang biasa, tidak masalah untuk penghuninya. Nah, padahal ini adalah kondisi yang perlu untuk segera diatasi dan diubah. Nah, yang keempat adalah suka menunda. Aduh, capek ya. Baru pulang kerja, nyuci piringnya besok pagi aja. Ya. Besok pagi, bangun kesiangan, buru-buru mau berangkat ke tempat kerja. Aduh, nggak sempat, nanti aja deh nyuci piringnya pas pulang kerja. Pas pulang kerja, begitu lagi siklusnya, terus-menerus. Akhirnya apa? Ditunda. Ah, nanti aja deh beres-beresnya pas akhir pekan, sekalian kerja bakti gitu ya. Pas ketemu akhir pekan, akhirnya jalan-jalan, akhirnya mengerjakan aktivitas yang lain, tertunda. Ini salah satu kebiasaan yang kurang baik ya di sebagian besar masyarakat kita. Dan beberapa alasan-alasan lain yang tadi sudah disebutkan ya. Kalau ditanya alasan, paling sigap menjawabnya ya. Anaknya masih balita, oh ada anak-anak. Nah, ini juga satu bahasan yang penting. Yang biasanya nanti kalau di kelas intensif online itu akan dibahas tuh ya, berbenah bersama anak, bagaimana caranya, apa penyebabnya ya, bagaimana tips and triknya, termasuk nanti kaitannya dengan berbenah mainan. Baik, saya lanjutkan dulu. Lalu yang berikutnya yang menjadi pertanyaan menarik dan penting untuk dijawab adalah, mengapa sih rapi itu penting? Atau pertanyaannya sebelum kesini, sebetulnya rapi itu penting nggak sih? Kalau emang penting, kenapa kondisi rapi itu menjadi penting? Oke, saya mau dengar jawabannya lagi di kolom komentar. Ya, mau lihat jawabannya. Bukan ujian ya, tapi aku tahu. Oke, kenapa rapi itu penting? Ya. Oke, enak dilihat, gampang cari barang, menyenangkan mata, nyaman, rileks, bahagia, menjaga kewarasan. Oh, jadi selama ini ada yang nggak waras dengan kondisi yang berantakan ya. Bagian dari iman, pikiran segar, mood booster, oke, lega, stress relief ya. Iman, oke, penting, enak dilihat. Nggak malu kalau ada tamu ya, tapi diri kita dibiarkan begitu saja ya, dengan kondisi berantakan ya. Tamu saja dihargai, kenapa diri kita nggak dihargai ya dengan menyajikan tempat tinggal yang nyaman? Kenapa harus tamu yang merasakan kondisi rumah yang nyaman gitu ya? Biar nggak ngerasa tinggal di gudang, oke. Enakan, pasti enakan ya. Ada kepuasan, rapi, penting. Tapi menuju rapinya susah. Oke, ini perlu motivasi biasanya ya. Imun booster, indah dipandang. Oke, silakan lanjutkan kolom chattingnya ya. Saya akan membahas lagi karena ini masih banyak slide-nya. Oke, mengapa rapi itu penting? Nah, kita perlu tahu dulu. Ini kalau bahasa kerennya strong why ya. Jadi alasan kuat. Kenapa kita harus rapi? Kayak misalkan kita masak. Ya, jadi kalau ditanya, kenapa sih Mas Ang hobi masak? Ya, karena saya punya alasan kuat kenapa saya harus masak gitu ya. Yang pertama karena memang saya hobi ya. Yang kedua karena saya memang bakat gitu, senang gitu. Saya punya keahlian masak, yang kedua saya juga senang masak gitu. Dan yang ketiga, nah dari hasil apa tuh talent mapping ternyata istri memang enggak hobi masak gitu ya. Nah, maka ya di sini jadi motivasi kuat saya untuk menikmati aktivitas masak saya di dapur seperti itu. Nah, ini yang paling penting, kita harus tahu dulu alasan kuat kenapa kita harus rapi tempat tinggal kita, kenapa diri kita harus rapi, harus bersih, harus tertata. Baik. Nah, di gemar rapi setidaknya ada 5 alasan ya, 5 aspek atau 5 sudut pandang yang membahas, yang menjadi latar belakang kenapa rapi itu menjadi sangat penting bagi kita semua. Yang pertama nanti dari aspek spiritual, dari aspek agama ya.
ini dalam kajian-kajian umum pun ya, ternyata juga kalau dari sudut pandang semua agama itu sama, bahwasannya rapi itu penting. Pak, mohon maaf, ke-mute suaranya. Oke, sudah ya. Tadi soalnya ter-mute. Oke. Yang pertama aspek spiritual, kemudian yang kedua aspek personal, lalu yang ketiga finansial. Nah, ini juga cukup menarik ketika kami di Gemarapi membedah suatu buku dari Korea tentang judulnya, versi bahasanya berbenah jadi duit. Ya, ini ternyata sangat erat kaitan antara aspek finansial dengan kondisi rumah yang rapi. Lalu yang keempat dan yang kelima adalah aspek kesehatan dan juga keamanan. Nah, hari ini di masa pandemi, di masa banyaknya terjadi bencana, nah kita baru merasakan pentingnya rumah yang sehat, pentingnya rumah yang aman, rumah yang siaga. Nah, yang pertama, bentar, ini belum muncul ya. Aspek spiritual. Nah, kenapa kita harus rapi, harus bersih, harus sederhana, tidak boleh berlebihan dalam memiliki barang, tidak boleh memiliki barang melebihi apa yang kita perlukan. Sebetulnya motivasi yang sederhana adalah karena kita ingin meneladani kesederhanaan Rasulullah. Ya, kalau kita mengaku Muslim, kita mengaku sebagai umat Nabi, ya kita punya konsekuensi untuk mencontoh, meneladani apa yang Rasulullah contohkan, apa yang Rasulullah ajarkan, apa yang Rasulullah perlihatkan kepada sahabatnya dulu. Bagaimana kesederhanaan beliau mulai dari ucapan, perbuatan, hingga keseharian beliau. Nah, kalau di googling di internet ya, dan teman-teman lihat apa namanya diorama rumah Nabi, ternyata di rumah beliau itu begitu sederhana. Tidak nampak kemewahan, tidak nampak barang yang berlebihan. Padahal kalau beliau mau, itu beliau sanggup dan beliau bisa untuk punya istana. Beliau bisa untuk punya barang-barang yang mewah. Karena beliau pemimpin negara, pemimpin agama, panglima perang, beliau juga pengusaha. Ya. Kalau beliau ingin, bisa atau seperti Raja Romawi atau seperti Kaisar Persia yang punya istana megah. Tapi mengapa beliau memilih hidup seperti ini? Ya tentu inilah yang ingin umatnya contoh dari beliau. Kemudian dari aspek spiritual yang kedua adalah, nah ini berbicara tentang tanggung jawab. Ya, bahwasannya setiap yang kita miliki, yang Allah titipkan kepada kita, ya, itu akan ada pertanggungjawabannya. Sekecil apapun, ya, punya mainan anak-anak, punya sendok. Di awal tahun beli sendok 2 lusin, di akhir tahun sendoknya tinggal 4 biji misal. Itu kemana yang lain gitu ya? Atau mungkin pernak-pernik yang kadang kita nggak sadar hilang gitu. Dan kadang kita menganggap hilang itu ya hal yang biasa. Ya kan di luar kendali kita, tapi kalau hilangnya sering ini sudah jadi masalah gitu. Kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, ini dalam hadis riwayat Tirmizi ya disampaikan bahwa di akhirat nanti kita akan ditanya tentang ilmu kita, usia kita, termasuk tentang harta kita, dari mana diperoleh dan dibelanjakan untuk apa. Dan ternyata tidak cukup. Ya, tidak selesai pertanggungjawaban kita itu sebatas oh kita belanja dengan harta yang halal, dengan uang yang halal, kemudian dibelikan untuk barang yang halal. Itu ternyata belum cukup hisabnya. Kenapa? Karena kita akan ditanya lagi. Barang-barang yang halal tadi yang sudah ada di tempat tinggal kita itu apakah dipastikan bermanfaat semuanya atau ada yang sia-sia? Apa artinya sia-sia? Ada barang-barang yang berlebihan.
ada barang-barang yang kita miliki tapi tidak kita gunakan. Kenapa? Karena jumlahnya terlalu banyak. Tadi mungkin juga ada yang sampai 80. Ya, kepala kita tuh hanya satu. Nah, sehingga kita memastikan bahwa harta-harta halal tadi yang ada di tempat tinggal kita, itu harus kita pastikan kebermanfaatannya. Nah, makanya dalam konsep Gemarapi, point decluttering, memilah atau memastikan setiap barang itu kita perlukan. Nah, kalau bagi seorang muslim itu bagian dari upaya kita untuk memastikan agar setiap barang ini tidak ada yang sia-sia sehingga kita bisa kita di kelas. Nah, sehingga ini nanti harus muslim salah dalam ketika kita nanti mau mulai berbenah di tempat tinggal masing-masing. Ya. Aspek yang lain dalam di aspek spiritual kita berbicara, ya, kalau namanya berbenah itu berbicara dengan harta benda. Dengan harta. Nah, kita perlu melihat, ya. Sebetulnya harta yang diberikan kepada kita sudahkah menambah kebahagiaan, sudah menambah ketaatan kita kepada Allah, atau malah sebaliknya. Nah, nanti kita coba bahas di poin mindset ya di slide berikutnya. Lalu ini ada beberapa hadis juga ya yang menjelaskan terkait dengan orang yang senang menimbun barang. Jadi barangnya itu ditimbun, disimpan, digunakan sama kita juga enggak, disedekahkan juga enggak. Coba lihat, kalau di rumah sudah ada terlihat barang-barang yang berdebu, pakaian yang ada di lemari paling bawah tidak pernah disentuh, maka itulah saatnya kita untuk mengeluarkan barang-barang tersebut dari tempat tinggal kita menuju ke orang-orang yang berhak, yang siap memanfaatkan barang-barang tersebut. Ini dalam Quran juga sangat banyak ya, dalam surat At-Takatsur, bagaimana Allah ternyata tidak menyukai orang-orang yang apa ya senang menumpuk-numpuk harta yang bermegah-megahan gitu ya. Dalam banyak ayat Allah menyebutkan bahwasannya ya dunia ini ya harta benda ini ya hanyalah senda gurau, hanyalah apa ya hanyalah tipu daya gitu. Kita jangan sampai silau dan akhirnya melupakan apa yang menjadi kewajiban kita semestinya. Nah, itu dari aspek spiritual. Dan tentu di sore hari ini saya tidak akan bisa menyampaikan kelima aspek tadi dari kenapa rapi itu penting. Nah, jadi karena ini kajian dari Salimah, jadi saya hanya menyampaikan sedikit ya pengantar dari aspek spiritual. Untuk aspek yang lain ya, tentu mungkin kita akan bahas di lain kesempatan. Nah, kemudian adalah ini cara berbenah populer yang umumnya dilakukan oleh kita. Sekadar merapikan, tidak mengurangi barang. Sehingga tadi, efek rapinya itu hanya sementara, tidak bertahan lama. Kenapa? Karena penyebab utamanya, si akar masalahnya, barang yang berlebihan tadi, itu tidak diselesaikan. Yang kedua, kalaupun mengurangi barang, kadang tidak signifikan hasilnya. Maksudnya apa? Karena apa? Ketika memilah, kadang pertimbangannya hanya sekedar suka dan tidak suka. Punya gamis nih, 50 misal. Setelah dipilah, oh ternyata masih suka. 49 gamis masih suka. Hanya satu yang udah nggak suka, itu pun karena udah sobek misal. Ya nggak akan signifikan hasilnya, tetap banyak, tetap menumpuk pakaiannya. Lalu, nah ini kadang tidak memperhatikan aspek keamanan, home safety, ya. Nah ini ada pertanyaan menarik, sudahkah kita ya, memastikan sekeliling rumah kita itu aman? Mungkin kalau rapi, bersih itu kelihatan, tapi kalau aman ini perlu betul-betul diidentifikasi, perlu betul-betul di assessment.
kan kita di Gemar Api seringkali sering mengundang ya dengan tim dari home dari Safe Kids Indonesia ya terkait dengan pembahasan rumah yang rapi. Yang sangat banyak sumber bahaya yang sebetulnya ada di sekitar atau ada di dalam rumah kita. Dan berbicara keamanan, ini konsepnya itu kalau saya belajar konsep K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam keamanan kita konsepnya adalah berpikir kalau saja terjadi kebocoran tabung gas, kira-kira kita sudah siap atau belum? Kalau saja jikalau andai kata anak kita terkena minyak panas, kira-kira kita sudah siap belum dengan antisipasinya? Kalau saja rumah kita bocor, kita sudah siap belum bagaimana cara menanganinya? Tentu dalam jangka waktu yang cepat, penanganan pertama. Nah ini, jadi jangan berpikir, selama ini di dapur nggak pernah tuh kejadian kompor meleduk misal. Nah, ya kalau berpikir seperti itu ya, kita perlu memperbaiki dulu nih mindset-nya. Karena berbicara bencana, berbicara keamanan, itu konsepnya adalah kalau-kalau. Lalu tidak selaras dengan alam. Nah, Gemar Api pun sangat konsen terkait dengan ramah lingkungan, bagaimana rumah yang rapi dan bersih juga harus selaras dengan alam lingkungan sekitar kita. Jangan sampai rumahnya rapi, rumahnya bersih, tetapi setiap hari masih mengeluarkan segunung, setumpuk sampah dari dalam rumah kita. Rapi di dalam rumah, tapi ternyata menjadi bencana ya di luar rumah kita, di TPA, di sungai. Berikutnya adalah tidak mengubah mindset. Nah, yang paling penting adalah berbicara mindset ini, yaitu mindset kita dalam memandang harta benda. Ya. Nah, jadi sebetulnya, mindset kita, cara pandang kita tentang harta itu seperti apa? Apakah kita berpikir sebanyak apapun, selama kita punya uang, maka kita boleh memiliki harta sebanyak apapun. Toh kita membeli dengan cara yang halal misal. Padahal berbicara harta, kita perlu mengecek. Sebetulnya, apa sih tujuan kita diberikan harta? Setidaknya ada dua tujuan. Kenapa Allah memberikan kita harta benda? Yang pertama adalah agar kita bisa menunaikan seluruh kewajiban kita. Tentu dong, kita punya kewajiban untuk menunaikannya, kita perlu supporting. Kita perlu barang-barang yang mendukung aktivitas ibadah kita. Kita sholat, perlu sajadah, perlu mukena, perlu tempat tinggal, perlu uang ketika ingin bersedekah, membayar zakat, dan seterusnya. Yang kedua adalah, kenapa kita punya harta? Karena agar kita bisa bertahan hidup. Ya, jadi kita diberikan harta supaya kita bisa hidup, kita bisa bahagia. Kita diberikan harta, kita jadi bisa punya tempat tinggal, punya uang untuk makan, bisa beli perlengkapan, beli pakaian untuk menutupi diri kita dari sengatan matahari. Nah, jadi dua tujuan tadi harus kita perhatikan. Sudahkah dua tujuan tadi terpenuhi? Artinya apa? Dengan adanya harta, kita jadi bisa menunaikan semua kewajiban kita, menambah kedekatan kita kepada Allah, dan yang kedua, kita bisa hidup, kita bahagia. Sudahkah terjawab? Atau malah sebaliknya, ketika harta kita makin banyak, kita makin sibuk mengelola harta kita, mengurusi harta kita, merapikan harta kita, sampai akhirnya ya melupakan kewajiban-kewajiban kita yang sudah Allah berikan kepada kita. Atau sebaliknya, semakin banyak harta kita, ternyata tingkat stres kita makin tinggi di dalam rumah, barangnya makin berantakan. Kenapa? Karena makin banyak. Dan makin pusing. Aduh, ini di marketplace, ada diskon besar-besaran, uang mana udah nggak punya, lu gimana ya? Nah, ini ya. Ini nanti kaitannya dengan gaya hidup dan kebiasaan. Vitamina. Punya uang, udah tahu rumahnya udah makin sesak, tapi seneng tuh ya, scroll-scroll di marketplace. Padahal nggak punya kebutuhan sebetulnya. Nah ini. Atau kadang merasa
Wah, kayaknya ketinggalan zaman kalau kita belum punya barang keluaran terbaru. Waduh, teman-teman pengajian udah punya tuh tas-tas yang merek A. Waduh, teman-teman arisan udah punya tuh gamis warna biru. Tinggal saya dong yang belum punya. Ya. Nah, ini juga nih kadang faktor apa namanya seragam ini kadang apa ya kalau tidak disikapi dengan bijak ini bisa jadi bencana untuk diri kita sebetulnya. Apa-apa harus diseragamkan. Apalagi yang seragamnya hanya sekali pakai. Ada kegiatan A bikin seragam, ada kegiatan B bikin seragam, ada nikahan jadi panitia bikin seragam. Akhirnya numpuk di dalam rumah pakaian. Ini gaya hidup. Udah tahu nggak bisa nahan diri, nggak bisa nahan hasrat, tapi masih senang ke jalan-jalan ke mall, lihat-lihat lagi barang di kiri kanan gitu ya. Nah maka gaya hidup kita pun harus mulai ditata. Dan yang ketiga adalah faktor kebiasaan. Jangan sampai barang sudah rapi, rumah sudah rapi, tapi habis pakai barang tidak dikembalikan lagi pada tempatnya. Ya akhirnya tadi berantakan itu dimulai dari satu benda yang tidak kembali pada tempatnya. Lalu tujuan hanya sampai rumah rapi, kerapian dianggap hal yang sepele. Ah, aku kan sibuk. Ya, wanita karir, laki-laki karir, suami karir dan seterusnya. Sedangkan kondisi rumah dianggap hal yang nggak penting gitu ya. Padahal ya durasi kita di dalam rumah itu jauh lebih panjang. Kemudian jarang melibatkan anak dalam proses berbenah. Udahlah, kamu fokus belajar aja. Yang berbenah mah nanti aja biar simbo aja. Nah, ini juga kurang tepat ya. Nah, kemudian berbenah yang tidak mengubah hidup. Baik, cerita akan mendetailkan semuanya. Waktunya pun hanya tinggal 10 menit. Selanjutnya. Oke. Nah, ini di metode Gemah Rapi. Jadi kami berupaya melakukan pendekatan dari berbagai aspek agar konsep Gemah Rapi ini komprehensif, ya, lengkap. Jadi tidak parsial. Tadi kami mulai dari pendekatan mindset, spiritual, habit, kemudian juga terkait dengan bagaimana kita harus memperhatikan penghuni rumah, ya. Oh, di rumah ternyata ada anak-anak, ya, maka kita harus menyusun agar standar yang ada dalam rumah itu ramah terhadap anak. Kemudian faktor kesehatan, faktor menghargai perasaan. Di Gemah Rapi juga dibahas bagaimana caranya ketika nanti kita ingin berbenah barang-barang yang memiliki nilai kenangan, ya. Ada tips dan triknya. Lalu dari aspek keamanan, ya, home safety, dan terakhir bagaimana konsep berbenah kita ini sustain, ya, ramah terhadap alam, minim sampah, sehingga nanti kita akhirnya tidak konsumtif. Nah, di Gemah Rapi ada 8 pilar. Yang pertama adalah ketika berbenah dilakukan oleh pemilik barangnya. Ya. Yang kedua ada penguatan mindset sebagai pondasi di awal. Jadi bagaimana agar aktivitas berbenah ini bisa bertahan lama, ya tentu harus dimulai dari mindsetnya. Kalau mindsetnya masih kurang tepat, akan terasa berat ketika kita melakukan aktivitas berbenah. Yang ketiga adalah ada target perubahan kebiasaan. Jadi biasanya kalau yang di kelas intensif online, kita akan menyusun tuh ya daftar kebiasaan yang kurang baik. Oh, tidak mengembalikan sandal ke tempatnya ketika telah digunakan, masih senang belanja online, masih senang koleksi barang dan seterusnya. Jadi kebiasaan yang kurang baik kita kurangi, kita hilangkan, dan kemudian kita mulai membentuk kebiasaan-kebiasaan baik, kebiasaan baru. Yang keempat, nah selalu diawali dengan mengurangi barang, ya, menyeleksi, memilah, kemudian mengurangi barang-barang yang memang tidak kita perlukan. Yang kelima, menyesuaikan dengan kondisi individu. Ini contoh sederhananya, kalau di Gemah Rapi, misal di dapur. Jadi kalau ditanya, Mas Ang, kalau dapur itu yang bagus warna cat furniture-nya warna apa ya? Nah, kami tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena ini sudah berkaitan dengan selera individu. Setiap orang pasti punya selera masing-masing, ya, punya kondisi yang apa ya, punya alasan masing-masing, sehingga kami tidak menstandarkan itu. Nah, lalu nanti ada 4 prinsip rasa di Gemah Rapi. Kemudian pastikan memenuhi standar safety dan hygiene, ya, keamanan dan kebersihan, kesehatan.
Terakhir adalah tidak mencemari lingkungan, ya, aspek ramah lingkungan. Ini empat prinsip rasa. Yang pertama rapi dan teratur, jadi pastikan ketika kita berbenah, menata, pastikan dalam kondisi yang rapi, ya, dan teratur. Kemudian aman dan nyaman. Karena apa? Karena kadang rapi saja tidak cukup, ya. Kita lihat museum, museum itu rapi, tapi kira-kira kita nyaman nggak tinggal di sana? Dan itu kan pertanyaan pentingnya. Sehingga pastikan selain rapi dan teratur juga harus aman dan nyaman. Nah, aman ini jadi salah satu syarat utama kalau kita ingin merasa nyaman. Dan yang sering terjadi adalah kita merasa aman karena kita nggak tahu kalau ternyata banyak sumber bahaya di tempat tinggal kita. Kalau kita tahu, mungkin kita nggak akan merasa nyaman, gitu ya. Sehingga itu pentingnya kita melakukan asesmen home safety atau rumah yang aman di tempat tinggal kita masing-masing. Lalu sehat dan bersih, ya. Sehat dan bersih. Jadi ternyata kita harus pastikan ya isi rumah kita, perlengkapan, makanan kita ya harus mulai beralih ke yang punya impact positif terhadap penghuninya. Terakhir adalah alami dan berkelanjutan. Ini berbicara soal sustainability. Bagaimanapun kita harus sehat dengan cara yang alami. Bersih dengan cara yang alami ya. Hari ini misalkan sudah mulai banyak orang yang beralih misalkan ke penggunaan personal care yang alami, bahan-bahan makanan yang alami ya, yang tidak menggunakan pestisida, yang tidak menggunakan proses yang panjang, nah, dan seterusnya. Ini keempat prinsip rasa. Oke, kemudian ini 9 tips rumah yang aman, home safety ala Gemah Rapi. Ini ada 9 ya, nanti silakan bisa dibaca. Saya tidak akan bahas satu persatu. Saya akan langsung masuk ke ini ya sebelum diakhiri. 6 langkah berbenah ya. Jadi nanti setelah kita punya motivasi, setelah kita mengidentifikasi seisi rumah kita, termasuk mengidentifikasi diri kita, maka kita mulai masuk ke ranah teknis dalam berbenah. Yang pertama adalah mengisi jurnal berbenah. Nah, ini jurnal berbenah biasanya didapatkan ketika teman-teman mengikuti sesi workshop. Workshop itu biasanya 1 hari ya, antara 6 sampai 8 jam atau sesi kelas intensif online. Jurnal berbenah nanti yang pertama akan dituliskan apa yang menjadi impian ya ketika rumah rapi. Jadi nanti kalau rumah sudah rapi, apa yang dicapai? Kan ini penting. Jadi rapi itu bukan tujuan. Rapi bersih itu bukan tujuan, tapi hanya sarana. Ya. Jadi tujuannya apa? Tinggal buat aja kalimat pernyataan. Dengan rumah yang rapi dan bersih, maka saya ingin apa? Maka saya ingin anak-anak menjadi penghafal Al-Quran. Karena dengan rumah yang rapi dan bersih, anak-anak itu jadi mudah menghafal, karena nyaman. Dengan rumah yang rapi dan bersih, maka saya ingin menerbitkan 1 buah buku per 3 bulan, misal. Dengan rumah yang rapi dan bersih, maka saya ingin semua targetan pekerjaan kantor itu bisa terselesaikan. Kenapa? Karena hari ini mayoritas orang bekerja dari rumah, WFH. Sehingga mau nggak mau tempat tinggalnya harus rapi dan bersih, harus nyaman. Gitu ya. Kemudian tuliskan juga kondisi rumah saat ini ya. Silakan dideskripsikan. Oh, ternyata di bagian dapur masih terlalu banyak barang, kemudian mainan anaknya numpuk, kemudian ada yang bocor di sudut rumah sebelah belakang misal. Tuliskan untuk dilakukan tindakan perbaikan. Lalu apa tujuannya? Siapa motivasinya? Apa motivasinya? Silakan tuliskan supaya kita punya ruh, supaya kita punya azam yang kuat. Kenapa kita harus berbenah rumah? Nah, kenapa? Karena bagi seorang muslim, urusan berbenah rumah tidak hanya urusan bersih dan kotor, tidak hanya urusan dunia saja, tapi erat kaitannya dengan urusan sampai di hari kemudian. Dan juga bagi seorang muslim, bersih dan rapi itu bukan pilihan, itu adalah kewajiban. Ya, karena ibadah apapun itu wajib kita dalam kondisi yang bersih dan suci. Ya. Lalu yang kedua,
Nah, kita menentukan urutan berbenah. Nah, seringkali ada pertanyaan, termasuk tadi ya, ada yang sudah ngetik di kolom chatting. Saya mau mulai berbenah, tapi bingung mulainya dari mana. Nah, nanti Gemar Rapi akan memberikan panduan dari mana urutannya. Kemudian, sudah ada urutannya, kemudian masukkan ke dalam jadwal, ke dalam kalender. Oh, kategori pakaian mau dilakukan pemilahan dan penataannya tanggal sekian. Dapur tanggal sekian, dan seterusnya. Tiba di tanggal yang ditentukan, mulailah dengan memilah. Ya, yang tidak kita gunakan, kita salurkan. Yang akan kita gunakan, kita tata ke nomor 5. Setelah tertata semuanya, seisi rumah, maka ikat kondisi tersebut dengan melestarikan kebiasaan-kebiasaan baik. Simpan kembali barang ke tempatnya, ya. Habis pakai piring, habis makan, kembali dicuci supaya tidak menumpuk. Ya, kebiasaan belanja online-nya dikurangi, kalau bisa tuh di-uninstall ke semua marketplace. Apalagi kalau misalkan kita ini bukan sebagai seller, bukan penjual. Ya, jadi kalaupun perlu ya nanti aja ya, buka aja tuh di versi web-nya gitu. Dan kebiasaan-kebiasaan baik yang lainnya dan juga hilangkan kebiasaan yang kurang baik. Ini ya, tuliskan. Nah, ini urutan berbenahnya. Jadi di Gemar Rapi ini ada urutannya. Ada 3 klaster. Tiap klaster ada beberapa kategori, ada 3 kategori rata-rata. Nah, ini Mas boleh enggak sih kita menentukannya bebas? Sebetulnya boleh-boleh saja. Tapi kadang kalau dibebaskan, ujung-ujungnya nanya lagi ke kita, nanya lagi ke kami. Duh, Mas bingung nih, enaknya mulai dari mana ya? Nah, makanya ya kami buatkan panduan urutannya. Klaster pertama itu ada dapur, pakaian dan buku. Ini yang relatif jumlahnya paling banyak di dalam rumah. Yang kedua, dokumen, kertas-kertas ya, arsip-arsip. Kemudian mainan anak atau mainan orang tuanya juga bisa dan benda kenangan, sentimental item. Yang ketiga, kamar tidur, kemudian berbenah toiletries, toilet, kamar mandi dan berbenah halaman. Kalau ada ruangan lain, kalau ada kategori lain, boleh disisipkan ke salah satu klaster atau silakan buat klaster yang keempat. Kalau misalkan kategorinya jumlah barangnya banyak. Lalu kalau sudah masukkan ke dalam jadwal ya, tanggal berapa berbenah apa? Ya. Nah, kemudian tadi dalam satu klaster itu bisa fleksibel ya. Misalkan klaster pertama mau pakaian dulu boleh, mau dapur dulu boleh ya, tapi tidak lompat ke klaster yang berikutnya. Kenapa tidak boleh lompat? Ya, supaya kita disiplin dengan jadwal yang sudah kita susun ya. Jadi tidak lompat-lompat. Oke, lalu ini jadwalnya. Nah, jadwalnya fleksibel, tapi diupayakan untuk barang-barang yang jadi milik bersama ya, atau barang-barang pribadi ya, terutama ini lakukan di akhir pekan atau di saat-saat libur supaya bisa dilakukan bersama-sama ya, tidak hanya istrinya saja yang berbenah. So. Kemudian kalau sudah ya mulai dengan memilah. Jadi teknisnya di hari H itu upayakan waktunya cukup setengah hari. Jangan seharian penuh berbenah. Dan disarankan waktunya itu pagi ke siang. Misal jam 7 sampai jam 11 siang. Itu ideal. Pastikan sebelum jam 7 sudah mandi semua, sudah sarapan semua, biar seger, biar fit, biar apa ya? Ya biar fresh gitu ya. Dan upayakan jam 11 itu udah beres. Kenapa? Karena kita kan masih bersiap sholat zuhur. Jadi jangan sampai berbenah, akhirnya nak bablas waktu sholat. Ya. Nah, itu nanti silahkan, misalkan oh hari pertama mau berbenah pakaian. Siapkan tempat yang luas, siapkan alas, kemudian keluarkan seluruh pakaian yang dimiliki. Per pemilik, tumpuk per pemilik. Kenapa? Karena kan yang akan memilah ya masing-masing pemiliknya. Lalu pilah satu persatu, siapkan 6 wadah, 6 kotak, wadah untuk barang yang mau disimpan, barang yang mau dijual, barang yang mau didonasikan, ya, barang yang mau dialihfungsikan yang keempat,
Yang kelima, barang yang mau di-recycle, mau dikirimkan ke tempat daur ulang. Yang keenam, barang yang memiliki nilai kenangan. Ini perlu waktu khusus untuk memilah dan memutuskan. Karena biasanya perlu waktu yang lama. Jadi ada 6 kategori. Tidak ada kategori ketujuh. Tidak ada kategori barang yang dibuang. Ya, bahkan barangnya yang terlihat apa ya, mungkin sampah sekalipun itu tidak boleh dibuang. Tapi harus kita olah dengan bijak. Ya, jadi di Gemarapi tidak mengenal istilah membuang barang. Ya. Itu ada 6 wadah, ya. Oke. Ini saya kira saya tidak perlu bahas. Karena waktunya sudah habis, ya. Dan ini beberapa tips, ya, untuk mengelola barang-barang yang tidak kita gunakan. Jadi untuk menjaga keseimbangan barang kita, ya, langkah preventifnya yaitu dengan cara menghindari dan mengurangi. Menghindari membeli barang baru atau mungkin mengurangi jumlahnya. Ya. Nah, barangnya sudah terlanjur ada, maka kita masuk ke langkah kuratif. Ya. Di-reuse pakai berkali-kali sampai tidak bisa bermanfaat, tidak bisa berfungsi, kemudian bisa dialihfungsikan. Ember sudah bocor, jadikan pot. Potnya sudah hancur, maka potnya di-recycle. Atau barang-barang yang sudah tidak digunakan, yang bisa kita donasikan, rehome. Yang barang yang organik bisa kita replant, komposkan, kembalikan ke bumi. Ya. Baik, itu Bapak-Ibu sekalian untuk sore hari ini, karena waktunya sangat terbatas, dan tetap kita optimalkan setengah jam terakhir untuk diskusi, karena rasanya kurang afdol kalau tidak ditutup dengan sesi diskusi. Untuk sesi materi, saya kira itu yang bisa disampaikan. Kalau ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan. Dan jika tidak terjawab, Mangga nanti bisa kontak saya atau DM ke IG Gemarapi. Insya Allah dalam waktu yang luang, kami akan bisa merespon pertanyaan yang disampaikan. Baik, terima kasih. Itu yang bisa disampaikan. Kontak saya, mungkin nanti panitia boleh membagikan, atau ke Instagram saya juga boleh. Saya di @aanghudaya atau ke Instagram Gemarapi di @gemarapi. Baik, untuk sesi materi saya kira itu. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian dan Ibu Moderator. Saya tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Kang Aang atas sharing ilmunya. Ini saya nyimak dari tadi. Rasanya nggak ada yang kulit. Ada yang cangkang, semuanya daging materinya nih Kang. Sampai saya bingung sendiri. Dan mendengar penjelasan dari tadi, pemaparan yang Kang sampaikan, saya secara pribadi asa tidak lalagor gitu Kang Aang. Ini semuanya nampar gitu. Aduh. Alhamdulillah, 1 jam sudah kita lewati bersama. Berikutnya kita akan membacakan beberapa pertanyaan nih Kang Aang. Kita pilih dulu, panitia sudah filter 3 penanya dulu. Yang insya Allah ini nanti 3 penanya ini akan dapat door prize ya. Sebetulnya banyak ini yang bertanya, cuman kita pilih dulu. Ini pertanyaan pertama nih Kang Aang. Kang, kalau dalam decluttering melibatkan anak, mainan yang sebenarnya sudah jarang dimainkan, jadinya malah tidak boleh dibuang atau dihilangkan. Seringnya seperti itu. Mainannya nggak boleh di decluttering. Bagaimana ya itu? Oke, baik. Langsung saya jawab ya. Iya. Ya. Baik, nah ini terkait dengan mainan anak ya. Nah, sebetulnya ini yang lebih mendalami ini istri saya dan Mbak Putri ya di tim kurikulum, dan memang biasa cukup intens untuk mengisi materi tentang berbenah bersama anak dan mainan. Mungkin saya jelaskan sedikit saja ya pengantarnya. Jadi memang untuk mainan anak ini sebetulnya yang pertama memang yang perlu dilihat bukan seberapa intens mainan tersebut sering dimainkan. Kadang biasanya mungkin jarang dimainkan, tapi kalau memang masih punya nilai emosional,
bagi si anak tersebut ini memang sebaiknya tidak dikurangi dulu gitu ya, tidak di decluttering dulu mainannya. Nah, biasanya juga memang perlu diajak diskusi, diajak ngobrol gitu ya. Kalau saya dengan anak saya biasanya bahkan hari ini mainan anak saya tuh kayak ini kebetulan di samping saya. Jadi mainan anak saya tuh hanya hanya satu box ini ya. Sebentar. Oke. Nah. Jadi mainan anak saya itu hanya satu box ini nih. Nah, ini mainan mainan anak saya ya. Jadi memang enggak banyak gitu. Yang pertama memang tipsnya ini untuk tindakan preventifnya ya. Ya jangan sering-sering ngajak anak misalkan ke mall ngelewatin area toko mainan gitu. Kemudian juga kadang yang gatal beli mainan itu bukan anaknya, kadang orang tuanya. Eh lucu ya bonekanya, eh lucu ya mainannya yang dibelikan. Atau kadang biasanya dampak dari dulu kita itu hidupnya susah, gitu. Gak punya mainan sama sekali. Akhirnya ketika hari ini kita punya kemampuan, itu akhirnya jadi apa ya? Jadi pelampiasan gitu. Oh saya gak mau anak saya juga, apa ya, bahasanya semelarat kita dulu gitu. Sehingga apa-apa dipenuhi, apa-apa diberikan. Nah, tipsnya memang yang pertama, berikan pembatasan tempat. Ya kalau saya misalkan satu wadah ini. Jadi, nggak boleh ini beli mainan baru kalau ini masih penuh. Atau kalau dia mainan baru, maka harus ada salah satu yang keluar dari kotak mainan ini, supaya mainan barunya bisa masuk ke sini. Ya, jadi memang harus dibatasi. Dan tadi ya, kalau memang si anaknya betul-betul masih senang, kadang mainannya cuma robot yang sudah patah, sudah nggak ada tangannya, atau mungkin mobil-mobilan yang udah nggak ada bannya, atau mungkin boneka yang udah lepas kepalanya bahkan gitu ya. Tapi kalau dia masih suka, ya nggak apa-apa, disimpan saja gitu ya. Dan biasanya memang perlu sambil diajak ngobrol gitu ya. Itu ada loh temen yang nggak punya mainan, boleh nggak temennya dikasih satu gitu. Nah ini anak saya kadang dulu awalnya susah, tapi dulu awalnya dia masuk PAUD, itu akhirnya senang untuk ngasih mainan ke teman-teman di sekolahnya gitu. Baik, itu saya kira semoga menjawab. Silakan kalau masih ada, wah ini di kolom chat ini juga banyak sekali. Udah ya Kang. Pertanyaan kedua nih Kang. Sebentar. Apa nih? Izin mau tanya gimana kalau barang, oh ya. Ini dari Finandita, Finandita Rekian. Gimana kalau barang kita menumpuk karena diberi oleh orang lain? Misal, saya jarang belikan mainan anak, tapi neneknya sering banget belikan mainan. Sampai numpuk. Mau dikasihkan, ditolak. Gak enak sama orang tua. Bagaimana nih, Kang? Baik. Yang pertama, untuk pemberian ya. Ini saya bahas pemberian secara umum dulu. Barang pemberian dari siapapun ya, sebetulnya urusannya dengan si pemberi sudah selesai ketika barangnya berpindah ke kita. Jadi udah nggak ada urusan dengan si pemberi barang, terutama yang ya apa yang bukan dari orang tua ya. Misalkan hadiah dari teman, kemudian dapat souvenir, dapat bingkisan dan lain-lain. Kadang kita merasa nggak enak gitu ya. Padahal ya urusannya sudah selesai. Tinggal dibalik posisinya, ketika kita memberikan barang dan barangnya sudah diterima, apakah ketika kita sudah sampai ke rumah kita memikirkan, eh nanti barangnya dipakai nggak ya sama dia, eh nanti barangnya kira-kira sama dia disimpan nggak ya, eh nanti kira-kira barangnya dijual nggak ya sama dia, kan kita nggak pikir kayak gitu. Ya sudah, setelah diberikan karena memang kita ikhlas memberikan, ya sudah selesai, kita nggak memikirkan lagi gitu ya, sehingga sepenuhnya kendalinya ada di tangan kita. Gitu. Jadi kalau saya seringkali dapat bingkisan, dapat hadiah, dapat barang pemberian, dan memang tidak bisa kita tolak, gitu ya, nggak apa-apa kita terima. Nanti ketika kita sampai, kalau saya biasanya nggak saya buka dulu tuh, kalau misalkan pakaian ya masih ada plastiknya, nggak saya buka dulu, ah kayaknya ini isinya baju koko nih, dan kayaknya saya baju koko di rumah juga masih banyak, itu masih cukup, nggak perlu nambah baru, ya sudah. Kadang saya hadiahkan, kadang saya jadikan giveaway, kadang saya berikan ke teman yang memang butuh gitu ya. Pun dengan barang-barang yang lain. Jadi
kendalinya ada di tangan kita. Nah, bagaimana dengan orang tua? Memang kita perlu komunikasi, gitu ya. Perlu komunikasi. Perlu ajak ngobrol, gitu ya. Nah, jadi jangan merasa nggak enak, gitu. Sampai akhirnya kita nggak sanggup berkomunikasi, gitu. Upayakan komunikasi. Bisa jadi kita selama ini kenapa diberikan terus mainan ini? Karena kita ya terima aja, gitu. Kita nggak apa ya bahasanya, nggak membuka komunikasi. Padahal kalau kita sampaikan, boleh jadi orang tua kita akan berpikir kembali, gitu. Oh, kayaknya nggak perlu dibelikan lagi karena yang kemarin pun masih ada, masih banyak. Nah itu, ya. Jadi perlu ini kalau dengan orang tua memang tidak hanya soal pemberian barang, itu sebaliknya ada barang-barang misalkan peninggalan orang tua dulu, pemberian kakek nenek moyang gitu ya, yang numpuk mau dikeluarkan bisik walat, kadang ada tuh yang berpikir seperti itu gitu ya. Apalagi barang-barang ibu yang bukan benda pakai, kan ada kendi-kendi, ada aduh apa ya, apalagi yang barang-barang klinik ini sangat berbahaya gitu ya. Itulah mengapa hari ini kita dianjurkan untuk tidak berlebihan dalam memiliki barang, agar kita tidak mewariskan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah itu, ya. Nah tadi untuk pemberian jadi seperti itu konsepnya. Kalau sudah ada di kita sepenuhnya ya jadi kuasa kita, jadi tanggung jawab kita. Dan orang tua pun biasanya kalau sudah memberikan, apalagi sudah memberikan banyak ya, biasanya tidak akan ingat dengan detail barang yang begitu banyak tadi, gitu ya. Yang penting jangan sampai barang yang baru diberikan kemarin gitu ya langsung dijual, gitu, langsung dikeluarkan. Ya nggak apa-apa, kita pakai dulu aja. Gitu. Ketika dirasa sudah agak lama, baru kita keluarkan. Tapi tadi yang utama komunikasi, ya. Baik, semoga terjawab. Silakan. Kalau masih ada dari panitia, ini di kolom chatting sudah brudul pertanyaannya. Berikutnya nih Kang, pertanyaan ketiga. Kalau mau ikut kegiatan Gemari, berapa biayanya? Berapa hari? Biayanya teh berapa? Bentar, saya tanya isi. Berapa hari? Kemudian apakah ada sistem tugas atau eliminasi seperti mengumpulkan tugas seperti di KBS? Bagaimana cara transfernya? Cara transfernya cuma lewat Shopee ya? Begitu katakannya, Kang. Untuk detail terkait program kelas intensif Gemari Pratama, silakan langsung aja kunjungi websitenya ya, gemarapi.org. Oke, sebentar, ini saya ketikkan ya. Nah, itu alamat websitenya, langsung aja diklik di sana. Itu terkait informasi berapa nominal biaya pendaftaran, durasinya berapa lama, nanti ngapain aja, itu lengkap di sana. Ya, jadi di sana yang pasti durasinya 4 bulan. Ya, ada penugasan? Ada dong, gitu ya. Karena kita ingin langsung peserta itu langsung action. Jadi dapat materi, praktekan seperti itu. Yaitu untuk informasi pendaftaran Gemari Pratama. Oke. Silakan kalau masih ada waktu. Atau mau saya langsung jawab ini dari pertanyaan di kolom chatting? Ya, boleh. Manggil, Kang. Langsung saya scroll. Oke. Suami, akhirnya menarik nih. Suami tidak mau merapikan barangnya selama bertahun-tahun. Ya. Bagaimana solusinya? Barang-barang pribadi. Nah, ini lagi-lagi kalau kitanya, istrinya sudah paham, memang perlu ajak ngobrol gitu ya. Kenapa sih sampai tidak mau mengeluarkan barangnya? Coba cari tahu dulu. Ya, atau langkah yang kedua, mulai dari barang milik kita dulu dan barang milik bersama, barang-barang di dapur misal, pakaian kita, pakaian istri gitu ya, pakaian anak-anak. Nah, baru nanti kalau sudah rapi semua, sudah bersih semua, tinggal barang pribadi suami. Nah, baru mulai komunikasikan, tanyakan kenapa sih tidak mau mengeluarkan barang-barangnya. Saya yakin akan ada jawabannya. Oh, masih sayang. Oh, nanti kalau perlu biasanya. Ya, nanti siapa tahu butuh biar nggak perlu beli lagi. Ya, oh ini ternyata barangnya punya nilai kenangan. Nah, oh nggak sempat merapikan, sibuk. Nah, coba nanti digali karena beda jawaban akan beda cara treatment kita berikutnya. Ya, jadi kunci utamanya coba dicari tahu dulu kenapa, apa sebabnya ya suaminya memang tidak mau merapikan barang atau tidak mau mengurangi barang.
Oke. Tadi sudah ada beberapa barang-barang, mainan anak ketika bayi. Nah, ini menarik. Perlengkapan bayi, mainannya, pakaiannya, semuanya. Kadang disimpan lagi. Berharap, nanti akan digunakan lagi untuk anak berikutnya. Ternyata sudah 4 tahun belum hadir ini yang ditunggu. Nah, ini. Kalau saya dengan istri, dulu ketika anak saya sudah mulai besar, sudah 2 tahun, stroller, baby bather, pakaian-pakaian bayi, peralatan makan bayi, mainan ketika bayi, semuanya langsung dihibahkan. Ya, kenapa? Yang pertama karena kami nggak siap. Maksudnya karena kami pun nggak mau menghabiskan waktu hanya untuk menyimpan perlengkapan seperti itu. Tenaga untuk merapikan, membersihkan, menyimpan, mengamankan itu luar biasa. Dan yang kedua, kita nggak tahu kan kapan diberikan rezeki lagi oleh Allah. Dan yang ketiga, kita harus kembali kepada konsep bahwa setiap anak itu lahir dengan rezekinya masing-masing. Ya. Jadi tidak perlu khawatir gitu ya. Apalagi hari ini ya, sebetulnya beberapa perlengkapan bisa disewa dan itu lebih efisien. Misal nih stroller ya atau perlengkapan bayi yang lain. Itu kan atau mungkin apa tuh kereta bayi ya. Itu kan hari ini bisa kita menyewa gitu ya, karena kan penggunaannya mungkin hanya 1 tahun paling lama gitu ya, bahkan gendongan gitu ya, itu ada yang menyewakan. Dan kalau kami biasanya sekarang di beberapa grup itu sistemnya ini rolling, bulan ini si ini yang lahiran, akhirnya pinjam rame-rame, bulan berikutnya geser lagi gitu ya, itu karena memang penggunaannya tidak lama gitu. Dan tadi kadang dampak psikologisnya muncul. Anak pertama mah semuanya serba baru. Pakaiannya baru, strollernya baru. Ketika anak kedua semuanya bekas, semuanya lungsuran. Ya. Kalaupun mau memanfaatkan barang-barang lungsuran, itu sebagian saja, jangan sampai semuanya lungsuran. Ya. Jadi itu untuk perlengkapan bayi ya. Lalu ini terkait dengan penanganan sampah, saya usul, silakan mudah-mudahan jadi satu pembahasan yang khusus ya terkait dengan manajemen pengolahan sampah di rumah, di skala rumah tangga. Yang pasti prinsipnya 3 ya, cegah sebisa mungkin sumber sampah, yang kedua pilah sesuai jenisnya, yang ketiga adalah olah sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Baik. Dan ini terkait dengan orang tua, saya kira sudah terjawab tadi. Oke, terkait dengan anak-anak juga sudah. Baik, saya kira itu, karena waktunya hanya tinggal 7 menit lagi. Semoga terjawab semua. Kalaupun ada yang belum terjawab, nanti Mangga ya bisa. Oke. Ini ada satu pertanyaan menarik terkait dengan pakaian dalam. Ini saya kira dialami oleh kaum ibu-ibu yang memang jumlah pakaian dalamnya lebih banyak. Kalau untuk pakaian dalam, pertama yang paling mudah ya itu setelah dicuci bersih, dikeringkan, pertama bisa jadi isian bean bag ya, atau bantal duduk itu ya yang besar itu. Yang kedua dijadikan isian bantal atau isian jok. Itu yang paling mudah. Ya. Isian bantal, isian jok, atau isian bean bag. Karena kan nggak mungkin dijadiin keset gitu ya. Itu untuk pakaian dalam. Ya. Termasuk kayak kaos kaki yang memang ukurannya kecil, atau mungkin pakaian-pakaian yang secara kondisinya, kalaupun dibikin keset, sudah hancur misalnya, sudah potong kemana-mana. Itu silakan bisa dijadikan isian bean bag. Oke. Nah, untuk barang bekas tuh ada beberapa yang siap menerima. Kalau digemarapi nanti boleh join dan daftar di gerakan saling beri ya. Nanti bisa lihat di Instagram @salingberi. Kemudian daftar dan bisa pilih daerahnya masing-masing. Atau langsung join di komunitas gemarapi di masing-masing wilayah juga silakan, nanti bisa daftar ya. Nanti linknya akan diberikan oleh panitia di grup ya. Baik, saya kira itu.
Teh Mae dan teman-teman semua. Saya rasa kesimpulan masing-masing dari kita sudah bisa mengambil ya, karena ini semuanya ada gitu yang tadi Kang ulas tentang aspek spiritual. Rasa-rasanya hal ini buat seorang mukmin sudah menjadi ya. Ya, temanya putus-putus suaranya. Selanjutnya mungkin bisa dibantu dari MC langsung aja. Ya, terima kasih. Sudah jelas kan, Dian? Sudah memaparkan. Ya, tapi masih putus-putus Teh. Masih putus-putus ya. Ya, terima kasih. Subhanallah ya, ilmunya daging sekali. Kalau boleh tadi ada titipan nih dari Ketua PCE Salimah Antapani. Tagline-nya katanya untuk hari ini, kalau ada istilah kecerdasan finansial, saatnya uang bekerja untuk kita. Maka pertanyaannya istilah, saatnya barang-barang di rumah beramal jariah untuk kita. Begitu katanya. Ya, terima kasih untuk Kang Aang dan Teh Mae. Sangat luar biasa untuk hari ini. Saya mau menyapa dulu, ternyata hari ini ada dari PP Salimah ya, Salimah Pusat. Bu Iin Indarwati dan Bu Nurjanatu. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih sudah mampir di sini. Ya. Kita langsung saja ke door prize ya. Satu. Siapa yang tahu kepanjangan dari sister? Mangga. Dibuka saja mikrofonnya. Boleh jawab. Boleh, boleh, boleh jawab. Langsung jawab, Teh. Sekolah Ibu Terpadu. Gimana, panitia, betul? Ya. Langsung cap umat ya, Teh. Ya. Sisternya aja atau sister Salimahnya, Teh? Sister aja. Sekolah Salimah Ibu Terpadu. Ya. Boleh chat panitia ya, yang tadi sudah menjawab. Kedua, sebutkan judul acara sister bulan Januari 2021. Boleh, Mangga? Berbenah rumah, berbenah diri. Ya. Berbenah rumah, berbenah diri. Ya, Mangga, chat panitia ya. Ya, berbenah. Pertanyaan terakhir nih dari saya nih. Mati mikrofon. Di mana tempat lahir pembicara? Garut. Ya, boleh chat panitia ya, Teh. Yang mana Teh yang ngechat? Garut. Garut, ya betul Garut ya. Ke Humas langsung ya, Teh.
Tes. Dengan Tes. Iya, Tes. Irma. Tes siapa ini? Ibu sudah mampir dari PP Salimah. Ya. Ibu Bapak, terima kasih atas kehadiran untuk hari ini. Tadi banyak sekali chat yang masuk ya. Kemana kami harus mendistribusikan barang-barang clothing tadi? Boleh melalui, nanti kita akan jual kembali sehingga dananya itu akan dimanfaatkan kembali untuk kepentingan umat. Kita tutup dulu. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah Allahu akbar. Bapak Ibu, door prize hari ini salah satunya dipersembahkan oleh SDI Sigma Daya Insani, insyaallah akan mengirimkan buku dan Al-Qur'an. Kemudian Salimah selain itu juga menerima barang-barang clothing tadi. Dan Salimah membuka donasi mangga panitia. Donasi yang pertama, donasi untuk bencana. Dan yang kedua, donasi untuk tebar lansia. Ya. Ini yang pertama yaitu donasi untuk Indonesia berduka ya, bencana. Insya Allah terakhir itu tanggal 24 ya Teh, hari Ahad. Untuk baju-baju bisa di langsung ke Salimah ya. Tapi kalau untuk yang jauh-jauh sepertinya bisa disalurkan ke yang lain. Dari Singapura ke Salimah Antapani mungkin nggak mungkin ya. Hubungi saja Salimah terdekat. Siapa tahu membuka. Ya. Kemudian yang kedua adalah berbagi sembako untuk lansia dan duafa. Ya, atur nuhun teteh-teteh, Bapak Ibu, atas kehadiran hari ini, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya di acara Salimah selanjutnya. Tetap di grup ya. Insya Allah bulan depan kita akan ada tema baru tentunya yang sangat menarik juga ya. Kemudian foto bersama. Oh iya maaf, boleh dibuka dulu videonya, kita foto bersama dulu. Kepada Kang Aang, mangga materi, karena sister kali ini begitu spesial ya. Kalau menurut saya ada yang dari Singapura, Pekanbaru, Bogor, Gorontalo, Lahat gitu ya, Aceh, Subhanallah, Sulawesi. Siap ya, saya hitung ya, 1, 2, 3. Sudah teh, karena lumayan ya beberapa halaman ini. Peserta yang terdaftar ternyata 800 orang ya, masya Allah. Ya, hatur nuhun Teh Surtika Dewi, Teh Putri Julianis, Teh Veranita. Sampai ketemu bulan depan ya, insya Allah, di materi yang insya Allah pasti menarik. Untuk Teh Fati, hatur nuhun dari SD ini. Udah ngasih door prize. Teh Nurul Fatia, Teh Anis Yulianis, hatur nuhun. Teh Lestari Wardani yang selalu hadir ya di setiap acara sister nih, keren. Teh Firly, Teh Putri, Teh Irma, Teh Ratin, wah ini dari PW juga ternyata ya, PW Salimah Jawa Barat nih. Atenun, Teh Rati sudah berkenan untuk mampir. Bu Titik Rasmiati, Bu Afiyah A, oh dari Lombok Timur, atenun sudah bisa hadir, bisa menimba ilmu bareng-bareng ya.
Teh Anis, Teh Ana. Ini Bapak Fatan ya, subhanallah. Teh Akila, Teh Wiwi. Ya, mangga Teh Marlina, hatur nuhun sudah hadir. Teh Husna, Faikotul Husna, Teh Ade Irma, Teh Desi ya, Teh Desi selalu hadir juga. Yang di Arca Manik ya, Teh Desi. Teh Akila, Teh Widi, Teh Untari, Khairunisa. Pina nih, kayaknya teman kuliah saya ya.